Bos, mana customer-nya bos ya? Ini dia. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan lari. Muka nampak gersang bos. Ya. Tapi lu kena layan sama dia, boleh ya? Ya? Mari kita pulang. Mari. Cikgu, yang seorang lagi tengok aja cikgu, seorang lagi. Oh. Wandras. Pantang keturunan aku Melayu dilihat sama orang British. Bukan. Apa ini? Hei, bukan, Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Yap, kita sudah memasuki minggu yang keempat ya. Musikal Lawak Superstar ya. Yang mana di sini seperti biasanya saya selalu mereaksi dua persembahan saja cuy. Karena kenapa saya mereaksi dua? Sebab favorit saya itu ada di salah satu dari kumpulan ini cuy. Di kumpulan Padi saya ada favoritkan Name dengan Fat ya, itu senior juga sih cuy ya. Kumpulan Sarkas yang mana di situ ada Abang Daniel cuy. Nah sayangnya di Musikal Lawak Superstar yang keempat ini tuh nggak ada kumpulan Zero cuy ya. Yang mana kan biasanya Zero itu berpisah, terkadang adik di sini, kakak di sini, itu selalu saya tengok masing-masing persembahannya gitu ya. Karena menurut saya kumpulan Zero itu punya ciri khas gitu ya, ciri khasnya sendiri gitu ya. Apalagi ya memang Zero itu berasal dari Sabah gitu ya. Oke, setelah sekian lama saya mereaksi ini, sudah bertahun-tahun saya mereaksi tentang komedi Malaysia, masih ada aja yang komentar cuy. Dia nggak tahu gitu ya, ini kan konten reaction gitu ya. Kalau ingin lihat fullnya kan ada di YouTube gitu ya, atau nonton langsung di TV gitu ya. Ini saya dikomentari yang enggak gitu cuy. Aduh, setelah sekian lama cuy ya. Padahal penonton NDTK yang sudah lama itu sudah paham banget. Ya, kualitasnya saya sudah selalu mengatakan di awal video, tolong kualitasnya pasti jelek coy. Kalau ingin nonton originalnya, carilah di YouTube. Paling tidak nonton langsunglah di TV gitu ya. Kalian kalau sudah nonton di TV, barulah datang di sini kalau ingin melihat reaksi gitu ya. Semoga aja sih ya, kedepannya nggak ada lagi yang komentar seperti itu cuy. Aduh, sumpah. Oke, langsung aja cuy. Di sini saya langsung mengambil videonya itu dari YouTube ya. Seperti biasa, kalau ingin lihat original videonya, langsung ke channel atau akun Astro Gempa cuy. Oke, langsung aja kita lihat dulu persembahan dari Padi. Dan yang kedua, baru kita lihat persembahan dari Sarkas, Bang Daniel cuy. Oke, videonya udah siap. Langsung aja cuy. 3, 2, 1. Oh ya cuy, saya bertanya dulu ya. Ini untuk tema minggu keempat itu apa cuy? Kurang bisa komentar di bawah ya, biar saya paham gitu. Ini kayaknya udah di kota ini. Kemarin kan kampung gitu ya. Sepanjang operasi ini. Nah, ini juga lucu sih cuy. Pelbagai premis ku tempuhi. Maklumlah aku bekerja di BQU. Di BQU apa itu? Sebagai penguat kuasa. Penguat kuasa. Oh, ini nak dikatakan tempat favorite anak-anak Melayu ni. Tempat favorite? Mana bos ni? Pusat urut dan pusat urgau ya, gue faham ini cuy. Lencai sudah mari mah. Lencai ini jadi siapa ini cuy? Lu siapa ni? Aku penguat kuasa. Betul ke penguat kuasa? Aku macam tak percaya. Kayaknya pernah Abang Fat meniru ini juga, tapi siapa lagi ya? Saya lupa cuy. Kayak Elgenser kah ini? Duit belanja. Wah. Abang besar sudah keluar. Tantai macam ni kacau orang punya bisnes. Patut lu balik, peluk lu punya bini, bikin anak lagi syok. Eh, syak.
Oh iya, Shah, ya yang ada di KL Gangster kah? Benar enggak kalau saya salah tolong dibenarkan, cuy. Wah, dia bini. Shah. Gebu pula tu. Daripada engkau? Wah, jangan main gebu. Hah? Selalu kacau lu punya bangsa, apa selalu datang gua punya tempat. Dengan aku ni, tak kira kau Melayu ke, kau Cina ke, asik, kau India ke, Waimah kalau lain-lain sekalipun. Asik. Undang-undang tetap undang-undang. Wah. Mantap, mantap, mantap. Banyak langsi ya. Gua boleh pancung sama lu, ini KL gua pegang lah. Ini KL kau pegang. Kau pergi Ampang, bapa kau wis? Apa? Ini KL kau pegang. Kau pergi Ampang, bapa kau wis? Kau pergi Ampang pun pakai wis? Maksudnya? Alah. Ini lesen kau. Dah setahun mati ni. Kau koma ke kau rumah? Sampai tak perasan boleh mati? Eh, tak mau. Tak mau kecoh lah. Kau koma. Gua belanja sama lu. Fentau dalam. Sampai pingsan. Mau kah? Kuang hajar lah kau ni. Hah? Banyak cara inting yang budak. Nah, kau ingat aku macam orang lain? Vietnam ada? Hah? Vietnam, Vietnam. Ujung-ujungnya. Vietnam. Muka. Muka macam ni pun cari Vietnam lah. Vietnam minggu depan masuk. Thailand boleh? Thailand lah? Oh, Thailand. Kasi tengok katalog dulu lah. Momoy! Thailand, Thailand. Bila sendirinya. Kalau soal suara sih, gak usah dipertanyakan lagi ya. Nami J. Okey. Macam udang kering. Macam udang kering. Sukanya diriku kau panggil namaku. Dia jadi perempuan ya ceritanya ya. Wah, momoy. Minggu lepas tak lentik macam ni ya. Lentik. Hey, ini hari lu kena layan satu customer. Kau punya. Boleh, bos. Mana customernya, bos? Ya? Ini dia. Ya. Allahuakbar. Allahu. Jangan lari. Muka nampak gersang, bos. Tapi lu kena layan sama dia, boleh ya? Sawadi, ya. Okey kah? Betul ke Thailand ni? Kenapa? Muka macam budak-budak Jasin, ya. Hei, dia memang... Tunggu. Ini saya enggak tahu sih. Ya, saya mereaksi saja, cuy. Ya. Enggak tahu kenapa banyak isu-isu yang lagi naik daun itu yang selalu diangkat dalam komedi-komedi seperti ini, cuy. Nah, ini saya enggak tahu kenapa dengan budak Yasin gitu ya. Bukannya Yasin itu ada di Melaka kah? Benar enggak? Ini saya jangan sampai saya salah, cuy. Tadi ya. Okey kah? Betul ke Thailand ni? Kenapa? Muka yeah, macam budak-budak Yasin ya. Iya, Yasin ya. Hey. Dia memang Thailand. Hey, lu Thailand daerah mana? Phon Thaliwat. Apa what? Phon Thaliwat. Oh, mereka seram lah tempat ni. Phon Thaliwat. Thailand dia ada Phon Thaliwat dekat dengan daerah? Narathiwat. Belakang? Jururawat. Jururawat. Okay. Bolehlah. Apa package you ada? Lu mau dia urut lu ini macam kah? Atau ini macam? Ui. Apa tu? Jangan salah faham. Otak kuning. Kalau ini macam bahu. Bahu. Yang sodok tadi tu. Sodok. Di sodok. Ini ketiak. Ketiak. Wah, boleh tahan. Ah, macam. Boleh. Okay. Rasanya muka gersang macam ni tak puas, bos. Okey. Kita bagi lu platinum, orang lain tak dapat. Mau? Macam mana? Wik. Pakai siapa tu? Package Naruto punya. Package sambil Naruto. Buru, sambil lari, lu mesti kasi pengsan punya. Dia, woi. Oi. Kalau lu dapat, lu mesti akan suka. Sudah, aku nak cakap. Sorry, bang. Macam, okey. Ini macam okey. Okey. Ini seronok. Siap lain-lain, ya. Boleh. Marilah. Tapi kalau boleh, masuk urut, jangan pakai minyak lavender. Kenapa, bos? Kau rumah dah cam. Tak apa. Muka spesial macam ni, kita pakai minyak lain. Minyak lain, minyak apa tu? Minyak tanah. Wah, boleh lah. Minyak tanah gimana? Zaman sekarang banyak senang membeli orang. Tak kira lu Abang Long kah, lu ayah anda kah. Hei, Taiko Haris. Semalam sudah datang, ini hari repeat lagi lah. Ya. Wah, pakai blazer merah ingat gua tak kenal. Gua kenal lu lah. Lai, gua payung sama lu. Fentau. Mau kah? Mau. Wah, mau ya. Betul-betul serius lah. Wah. Oi, jangan lama-lama. Oi, biru. Bapak ayam ya. Bapak ayam ceritanya ini.
Wah, kau betul-betul. Wei, kau betul-betul mengurut ke ni? Betul-betul mengurut. Lai, kasih keluar. Saat kita di dalam. Hey, hey. Bertuk. Aku picit-picit uratmu. Hey. Bertukar. Okey, menarik ya konsepnya. Apa ya. Apa Momoy punya perangan, okey. Apa? Weh, Momoy. Siapa Momoy kau? Apa? Sawadi, bos. Yeah. Sawadi. Wah, itu apa? Planet of the Apes. Kau ni tertelan minyak urut ke apa? Eh, ha? Tak. Lu siapa ni? Aku yang datang tadi nak spot check kau. Apa? Eh, macam mana? Ini rumah magic, rumah urut. Apa macam mana? Jadi aku dah check dalam consumer clear, kan? Nak tak nak, nanti kau renew lah. Oh, kau tim lah, kau tim. Kau tim apa? Aku tutuplah kedai ni. Eh, jangan, Moy. Janganlah, Moy. Okey, kau tim. Gua renew. Enggak ada. Ini enggak ada komentar juri kali, Cuy. Ya. Lu kejar dengan gua. Okey. Ha? Kejar dulu, ha? Baik. Suara sih gue gak bertanya-tanya lagi, Cuy. Harmonis banget ya. Itu WEE-nya enak banget didengar, Cuy. Coba dengar baik-baik ya. Ada dong komen juri. Wah, nggak ada, Cuy. Aduh, sayang banget. Sayang banget, Cok. Oke, menurut saya pribadi ya. Menurut saya pribadi, daripada nggak ada juri yang berkomentar, mending saya aja yang berkomentar ya. Menurut saya, di minggu yang keempat ini tuh, persembahannya lumayan sih. Lumayan, tapi nggak sekelakar yang minggu ketiga gitu ya. Nggak tahu kenapa minggu ketiga itu lebih dapat ke saya gitu. Maksudnya, ini pendapat saya, Cuy. Ya. Saya nggak tahu. Di sini dia dapat 3 bintang ke 2 bintang atau tak ada bintang ke. Intinya menurut saya pribadi agak kurang gitu ya. Agak kurang. Lebih kelakar ya minggu kemarin, minggu 3 itu. Nah, itu minggu 3 itu belum ada obat sama sekali sih ya. Belum ada obat sama sekali, Cuy. Pandangan saya, Cuy ya. Jadi kita bebas untuk memberikan pandangan gitu ya. Korang pun juga bisa memberikan pandangan dekat komentar di bawah. Ya. Oke, langsung aja kita lihat persembahan dari Sarkas, Cuy. Oke, 3, 2, 1. Bila kita orang dapat masuk minggu keempat, benda yang saya dah expect. Tak ada lah, minggu keempat ni saya bersyukur lah. Jadi kalau saya, tempat hiburan yang saya suka, nak jujur tak berani kan? Karaoke lah. Karaoke. Okey. Oh, ini mungkin temanya hiburan kali, Cuy ya. Tempat hiburan. Itu gimana sih? Reggae dan balada. Nah, lagu reggae ni macam lagu Suasui Ke Morning. Lagu balada macam Jamal Abdullah. Reggae Suasui Ke Morning. Macam hey. Farouk Hussein. Reggae mana Suasui Ke Morning? Jangan lupa untuk mengundi kami, Sarkas dari rakyat untuk rakyat. Abang Daniel. Cepat. Nak jalan apa? Jom. Jom kita sekarang. Benar, Cuy. Ini memang konsepnya itu apa atau temanya hiburan ini, Cuy. Ini dia ada di tempat karaoke nih. Cinta, aku kan ada, lupa semua.
boleh gitu ya. Acap udah bisa ini ya, udah bisa masuk atau mungkin sudah beradaptasi kali cuy. Ini udah bagus ini. Kau jangan takut, nanti ku cover. Aku cover kau nanti. Kau bagus, bagus putus. Cinta kau dah sebut macam ni. Perempuan banyak lah dekat Malaysia ni. Perempuan semua tak sama. Apa yang tak sama? Okey. Kau bagi perbedaannya ya, kalau ini... Hey. Tapi kalau di Ajib Gagap tu begitu-gitu cuy. Ciri-ciri yang kau suka macam mana? Jadi ada senang. Ciri khas masing-masing. Modern pandai masak. Modern pandai masak eh. Rice cooker. Modern pandai masak. Perempuan. Rice cooker. Aku bukan nak masak nasi. Wala rice cooker. Jom. Dari tadi aku tidak makan. Mana? Budak setan. Jadi ustaz ke? Assalamualaikum. Saya Cikgu Somad. Ada nampak dua pelajar saya? Ustaz Somad? Sombong amat. Ha, itu dia. Cikgu! Santai-santailah cikgu. Tunggu. Gua agak merinding ini karena Abang Daniel menggunakan bahasa Indonesia itu kayak pasif banget cuy. Asyik, Abang Daniel suaranya cak. Melayunya itu loh. Dia yang ajak saya pergi karaoke sebab dia butuh cinta. Pergi ke Palembang membeli ciku, singgah sebentar membeli kerang. Sebelum aku buka langkah silatku, lebih baik kamu balik sekarang. Baik cikgu, baik. Beranak. Dia jadi cikgu sih, bukan cikgu meniru sih. Cikgu tak tahu apa itu cinta. Cikgu mana pernah bercinta. Diam kau, pelat. Pelat? Apa pelat? Dasar ayam penyet. Dasar ayam penyet. Tahunya lebih, sambalnya kurang. Ajar. 5 tahun aku menjadi... Sambalnya apa? Pelat. Dasar ayam penyet. Tahunya lebih. Sambalnya kurang. Ajar. 5 tahun aku menjamun cinta. Di Palu... Tahunya kurang. Sambalnya kurang. Ajar. Tembang. Berakhir di Bandung. Akhirnya bertemu Ana sama Mbak Imong di Jakarta. Yang sebenarnya. Kenapa Mbak Imong? Gua mohon maaf cuy ya. Saya di sini ingin memahami benar-benar cuy. Jadi beginilah konsepnya. Di Palembang, berakhir di Bandung. Okay. Akhirnya bertemu Ana sama Mbak Imong di Jakarta. Bertemu Mbak Imong di Jakarta? Cikgu, baru ku tahu kisah. Lagunya cuy. Toti. Yang dipendam lama. Sudah-sudahlah. Gila, sumpah. Barusan ada pelawak yang nyanyi itu buat saya itu merinding. Ada cuma ada dua cuy. Abang Daniel dengan apa namanya Nami gitu ya. Gak tahu suka aja gitu ya. Asik. Buang yang keruh, ambil yang jernihnya semua. Acap, kalau kamu mau mencintai seorang wanita, hati itu perlulah ikhlas. Berikan kata-kata yang manis. Kamu tengok bilik VIP itu, ada seorang gadis kawan yang Pak Imong, kawan aku, Ana. Bagi pantun sama dia. Yang itu juga? Iya. Oh benar ini kayaknya dia niru ini cuy. Niru Ustaz Somad gitu, Abdul Somad cuy. Karena cara, apa namanya ini? Coba dengar, lihat di sini nih. Cara pengucapannya. Acap,
Kalau kamu mau mencintai seorang wanita, hati itu perlu ikhlas. Berikan kata-kata yang manis. Yang manis. Kamu tengok bilik VIP itu, ada seorang gadis kawan yang Pak Imbuang kawan aku, Ana. Bagi pantun sama dia. Benar, benar, benar. Baik, cikgu saya bagi gua. Ya. Ya. Lighter menyala membakar pelita. Asik. Hari raya pulang ke Melaka. Asik. Sakitnya hati putus bercinta. Iya. Ana jawab bling single lagi ke? Asik. Sampai aku usia. Wow. Eh, tapi itu macam bapak dia, cikgu. Hah? Tu. Hah? Itu. Ha, bapak dia. Biar saya tengok. Ini ayam penyet bakso. Itu ayam penyet bakso. Hormat dia sama seperti tak hormat sama saya. Tak, cikgu. Saya bukan ajak gaduh. Saya nak bagi pantun. Pantun. Ha, bagi pantun. Pantun gagap. Silakan. Pantun gagap. Air sungai jernih sekali. Sejuk sampai jari jemari. Okey. Tiada jasa boleh diganti. Ya, ya. Tanpa mu, sifu, siapalah kami. Aduh, keren. Bagus. Aman. Dapat ya? Dapat ya? Mari kita pulang. Mari. Cikgu, yang seorang lagi tengok aja cikgu, seorang lagi. Oh. Wandras. Pantang keturunan aku Melayu dilihat sama orang British. Bukan. Apa ini? Hey, bukan. Melayu. Melayu. Pantang. Mix. Oh, mix kan? Bisa pantun Inggris. Inggris sama Inggris. Twinkle, little star. Where last week star? You know how we are working hard. Sabar. Gila sih. Minggu lepas kita tak ada star. Oh. Kalau cikgu macam ni, silap tak ada markah. Sorry. Twinkle little star. Haris, you are my superstar. Asik. Oh, hati-hati. Tepi sikit. Kamu ini. Siapa nama kekasih kamu? Nur apa? Nortizen inilah. Pesanan untuk kamu. Jika mereka mengatakan kamu, mereka mengeji kamu. Itu tanda mereka ambil berat tentang kamu. Iya, betul. Ustaz Abdul Somad ini, Cik. Kamu bisa berjaya, Acap Es. Kamu bisa yakin, Acap Es. Kamu boleh berjaya, Acap Es. Es. Gemilang bersama mereka. Kelas. Baik, sini. Lagunya ini. Siapa lagi namanya lagunya nih? Madam siapa ini, cuy? Gua lupa, cuy. Tenaga. Asik. Si ini siapa? Abang Acap itu udah ini ya, udah mungsinya suaranya itu udah mulai apa namanya sinkron gitu ya, nggak ada fals-falsnya lagi. Wah, ini kayaknya tinggi sih, ini kayaknya 3 bintang ini. Asik. Oh, yang situ ada Sarkas. Ah, keren sih persembahan Sarkas ini, keren sih, cuy. Nah, berarti nggak ada komen ini, cuy. Oke, karena nggak ada komentar, baiknya saya aja yang berkomentar, cuy, ya. Buat teman-teman yang ingin close video ini, nggak apa-apa gitu ya. Untuk persembahan Sarkas di minggu yang keempat ini, ya, menurut saya ini lebih bagus gitu, lebih rapi gitu ya, rapi ketimbang minggu yang kemarin gitu ya. Minggu yang kemarin itu karena Bang Acap itu nggak mengeluarkan suara atau nggak nyanyi gitu ya, jadi agak kurang gitu ya. Nah, di sini Abang Acap itu benar-benar apa ya, mungkin satu yang spesial karena di sini Abang Acap udah mulai memperlihatkan bahwa dia itu sebenarnya bisa gitu ya, walaupun suaranya nggak terlalu gimana banget, cuy, ya. Yang penting masuk aja gitu ya, masuk aja, nggak fals gitu ya, nggak lari suaranya gitu dari musik gitu ya, atau ketinggalan atau terlambat gitu ya. Intinya di sini tuh lengkap banget sih, melengkapi. Tapi ya kembali lagi, cuy, yang paling menonjol pastinya di sini tuh pasti Abang Daniel, cuy. Itu nggak ngotak sih ya, asli sih ya. Kalau nggak ada Abang Daniel di
kumpulan ini cuy, saya nggak tahu mau gimana lagi cuy. Karena yang buat hidup Sarkas itu ada Abang Daniel di dalam cuy. Ya bukan karena saya memfavoritkan Abang Daniel cuy ya. Korang bisa sendiri melihat bagaimana persembahan di setiap persembahan-persembahan Sarkas cuy. Yang paling sangat-sangat menonjol adalah karakter dari Abang Daniel cuy. Karena dia pandai meniru ya, pandai apa ya, cosplay gitu ya. Intinya dia bisa menjadi apa-apa aja gitu ya. Dan kali ini, dan saya yakin ya, untuk persembahan yang ke minggu keempat ini dia menjadi Ustadz Abdul Somad cuy. Karena ya penggalan-penggalan katanya itu yang saya tahu cuy. Dengan yang menggunakan sorban di sini cuy ya, dengan apa namanya peci yang berwarna gitu ya. Gue yakin banget itu Ustadz Abdul Somad cuy. Dan saya ingin tahu juga pandangan korang cuy, bagaimana persembahan padi yang pertama dengan persembahan Sarkas. Apakah korang setuju dengan saya atau korang punya pandangan tersendiri? Bisa komentar di bawah cuy. Dan adapun yang saya nggak paham, tolong komentar di bawah cuy. Karena saya di sini tuh mereaksi lawak ini tuh lawak, kebanyakan lawak di Malaysia yang seperti ini, musikal lawak superstar, apa musikal lawak superstar, maharaja lawak itu pasti mengangkat isu-isu yang lagi naik gitu ya. Dan saya ini orang Indonesia yang nggak terlalu tahu ya. Tahu menahu tentang isu-isu yang ada di Malaysia gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang saya nggak pahami gitu cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Atau kita menunggu lagi persembahan mereka di minggu depan. Dan saya Andy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.